dindingku. Bunga-bunga, engkaulah ratu dindingku. Hello, assalamualaikum. Salam sejahtera adik-adik semua. Selamat datang ke Kelab Craft Didik, satu-satunya rancangan kokurikulum Didik TV KPM yang berteraskan seni visual dan juga craft. Bersama saya Syafika Farahin Razali, adik-adik semua. Tapi kan adik-adik mesti tertanya-tanya, apakah yang kita nak buat hari ini bersama cikgu kita yang sangat berpengalaman? Tapi sebelum tu, Kak Pika mestilah nak menjemput guru kita dulu kan? Jom kita saksikan profil beliau. Itulah dia Cikgu Ahmad Nizam kita daripada SMK Section 5 Wang Semaju. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Fika. Apa khabar Fika? Baik Cikgu. Wah, berseri-seri Cikgu hari ini. Apa khabar? Terima kasih Fika. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu, seperti biasalah sebelum kita memulakan apa-apa, jom kita sanitasi tangan dulu. Ya, SOP perlu dijaga dia Fika. Betul Cikgu. Jadi silakan pakai gel pembasmi kuman Cikgu Nizam dan juga Kak Fika juga. Cikgu, apa lagi selain sanitasi tangan yang kita perlu buat? Antaranya adalah perjarakan fizikal macam ya, ni. Betul. Walaupun dekat tapi kita terpaksa berjauhan. Betul Cikgu. Asalkan ada jarak fizikal dan juga memakai pelitup muka ya adik-adik. Cikgu, dengan cerita hari ini, kita nak buat inovasi sarang telur. Ya, apa betul Fika. Inovasi sarang telur ni kalau kita lihat dari segi terma dia. Terma adalah dia. Satu pengubahsuaian. Okey, maksudnya daripada ini adalah sarang telur ini sarang telur daripada sarang telur yang biasa kita gunakan untuk meletak telur. Betul. Ataupun kita maksudnya kalau kita beli telur kita akan dapat sarang ni sekali kan. Okay, hari ini kita nak mengubah fungsi sarang telur ini daripada fungsinya yang biasa kepada sesuatu yang baru. Kita nak hasilkan satu hiasan. Okey, jadi selepas melihat hiasan tu kita akan sangka sebenarnya itu sarang telur ya cikgu. Ya, mungkin sebab kita nak hasilkan dia menjadi sesuatu yang baru, sesuatu artwork yang menarik. Okey cikgu, jadi ini merupakan bahan kita semula betul ke cikgu? Ya, kalau Fika mencari di internet, okey. Sebenarnya sarang telur ini dihasilkan daripada palpa ataupun serat kertas. Oh, palpa. Kertas tadi dikitar semula untuk menjadikan sarang telur ini. Wah, Cikgu, hebat ya. Ya, betul Fika. Kita dah tahu kita nak guna sarang telur. Tapi bila kita nak inovasikan Cikgu, apa lagi bahan yang kita perlukan? Okey, kalau Fika tengok hari ini Cikgu pakai baju bunga-bunga. Ya, so, sangat segar. Tema kita adalah sesuatu yang flora yang agak feminin. Okey. Antara bahan yang kita perlukan selain daripada sarang telur ni, kita juga perlukan kayu. Kayu. Nampak ni Fika? Kayu. Cantik. Ini cikgu cari sendiri ni. Ya ke cikgu? Dan kemudian cikgu ikat. Ikat. Menggunakan tali. Okay. Menggunakan tali sahaja. Okey, cara ikatan ini terpulang kepada kreativiti adik-adik di rumah masing-masing. Cikgu dulu pengakap ke cikgu? Ikat cantik je. Itulah. Tapi adalah orang yang bantu cikgu. Okey. Sebab bukan senang untuk ikat ni Fika Betul. Kena pegang lagi cikgu. Kena pegang lagi. Kena ikat dengan kita kemas. Kena berdua lah untuk mengikat kayu sampai jadi macam ni. Baiklah cikgu. Kita nak jadikan lepas ni satu hiasan dinding yang dekoratif. Okey, dekoratif. Maksudnya ada bunga-bunga kat situ. Oh. Dan antara fungsinya adalah untuk melekat gambar, melekat nota kecil dan sebagainya. That's why hari ini banyak cikgu bawa gambar ni 2-3 keping. Jadi kita nak menjadikannya menarik ya cikgu? Ya. Ada tak penggunaan cat ke? Ya, antara bahan lain yang kita perlukan Fika, kita ada cat akrilik pelbagai warna. Nanti Fika boleh pilih mana satu warna yang menjadi pilihan hati Fika. Okey, boleh. Saya cikgu dah bawa macam-macam warna kat sini. Ya cikgu. Okey, kemudian kita juga perlukan rod perekat panas. Ini rod perekat panas. Dan kalau kita sebut rod perekat panas, ia mestilah digunakan bersama dengan pistol perekat panas. Ataupun lebih mesra dikenali sebagai hot glue gun ya cikgu. Ya, dalam istilah bahasa Inggerisnya. Atau kalau Fika belajar kemahiran hidup dulu, ya itu ia disebut sebagai hot glue gun. Baiklah cikgu. Seperti saya nampak, apakah bentuk dekorasi cikgu? Adakah ada kaitan dengan bunga ke cikgu? Ya, tadi cikgu sebut kita akan hasilkan bunga-bungaan. Daripada flora. Tu kita akan inovasikan
sarang telur itu menjadi bunga-bungaan. Okey, cikgu cakap pasal bunga ni, boleh tak saya nak mempersembahkan cikgu sebuah pantun? Boleh je, Fika. Dua buah pantun boleh pun tak apa. Boleh ke, cikgu? Sebenarnya saya dah fikir lama nak buat ni. Okey, cikgu. Harum semerbak cempaka. Bunga dahlia di tepi telaga. Sungguh segar Cikgu Nizam hari ini. Tak kena tu, tapi kita sangat-sangat seronok nak berseni bersama-sama, Cikgu. Okey. Harapnya begitulah selepas ini. Ya, betul, Fika. Dan saya pun tak sabar nak menghasilkan karya seni kita pada hari ini. Murid-murid di luar sana, kita akan kembali selepas ini dan sambung kraft kita pada hari ini di Club Kraft Didik. Jumpa anda kejap lagi. Kembalinya ke rancangan Club Craft Didik, masih bersama Kak Fika dan juga Cikgu Nizam kita. Cikgu, sebentar tadi kita telah pun mengenakan bahan-bahan. Sekarang pula, apa alatan yang kita nak gunakan, Cikgu? Okey, Fika. Antara alatan yang kita perlukan adalah tadi Cikgu kita dah sebut, kan? Betul. Kita perlukan pistol perekat panas. Pistol perekat panas. Okay. Kemudian kita perlukan pelbagai saiz berus. Okey, ada untuk Fika, ada untuk Cikgu. Sebab yalah, kita nak mengamalkan SOP. Jadi kadang-kadang berkongsi tu seolah-olah macam tak sesuai lah, cikgu. Tidak berapa patuh, kan? Okay. Betul. So itu berus untuk Fika, berus untuk cikgu, okey? Alright. Pelbagai jenis saiz. Kemudian bahan yang lain kita perlukan rod perekat panas. Ya, rod perekat panas. Okey, ini kita panggil sebagai inilah. Kemudian alat yang lain kita perlukan adalah pisau. Okey, pisau. Okey, ini atau kita sebut sebagai anti cutter. Anti cutter. Dan ini adalah gunting, satu untuk Fika, satu untuk cikgu. Okey, saya nak warna oranye, cikgu boleh? Okey, boleh okay. Fika. Okey. Baiklah, dan mungkin kita terlupa tadi sebut, eh? Kita perlukan ketali juga, eh. Kita nak ikat tu. Seperti yang ni ya, cikgu. Ya, nanti kita nak ikatkan kayu okay. tadi. Okey. Baiklah, cikgu. So, hari ini kita nak mencadangkan kepada adik-adik supaya melestarikan alam. Jadi kita gunakan apa yang kita boleh jumpa dalam persekitaran kita sahaja. Oh ya ke, cikgu? Jadi contohnya macam kayu dan juga sarang telur ni. Ini adalah yang kita senang jumpa di rumah, ya. Betul, Fika. Kalau contohnya mak baru je beli telur tu, kita dah ada idea nak simpan kat mana. Tengok-tengok telur dah dalam peti ais, cikgu. Sebab dia gunakan sebab bekas. Sebab kita nak hasilkan sebagai satu karya, kan? Ya, cikgu. Okey, jom kita mulakan, cikgu. Saya tak sabar dah ni. Okey, so cikgu nak ambil pisau. Mula-mulanya pertama sekali apa yang kita perlu lakukan adalah memotong, sebab kita nak jadikan bentuk bunga, eh. Okey. So apa yang kita perlukan adalah pisau. Pisau. Dan kalau kita ada alas kaca, lebih baik, eh, Fika? Oh, alas kaca, kita boleh ubahkan sedikit. Cikgu ada bawa alas kaca kat bawah ni. Okey, itu saya punya, cikgu. Okey, kalau kita dapat lihat, Fika, ada seolah-olah macam satu garisan penyambung pada setiap sarang telur ni. Okey. So, itu sebenarnya memudahkan kita untuk memotong nantilah. Alright, cikgu. So, apa kita buat, Fika? Kita gunakan pisau. Pisau ni kena hati-hati. Ya, betul. Adik-adik di rumah, apabila menggunakan peralatan yang tajam macam begini, amalkan langkah-langkah keselamatan yang sepatutnya. Betul. Okey, so apa kita buat adalah kita potong, eh. Okey. Okey, selalunya kita akan potong daripada hujung lah. So hati-hati menggunakan pisau, Kak, ya. Betul ya, cikgu. Kalau bagi murid-murid yang masih muda, dapatkan pengawasan ibu bapa untuk menggunakan cutter, ya, cikgu. Betul. Sebabnya ini kalau terkena pada jari, luka ya, Fika, cikgu. Agak bisa, orang kata, orang tua cakap. Betul, berbisa, cikgu. Okey. Okey. So kita dah dapat macam ni, dapat. Sebenarnya ada garisan-garisan yang batu kita untuk memotong. Okey. Kemudian kita akan asingkan satu persatu. Okay. Di tengah-tengah garisannya juga, ya, cikgu. Boleh juga gunakan gunting, eh, kalau apa lebih mudah. Lebih untuk lebih mudah, eh. Okey, baiklah, cikgu. So kita buat ni. Cikgu, saya ada baca tau, cikgu. Baru-baru ni sebenarnya, kan, sebanyak 8 tan metrik sarang telur yang dibuang setiap tahun, cikgu. Oh, ya ke? Jadi sebenarnya penggunaan dia meluas kalau dalam seni, ya, cikgu? Betul. Kita boleh inovasikan dia untuk menghasilkan macam-macam sebenarnya, Fika. Kalau Fika cuba untuk
mencari di internet maklumat berkenaan dengan bagaimana kita boleh mendewasakan sarang telur. Bukan saja boleh menghasilkan bunga-bungaan seperti yang kita nak hasilkan hari ini, tapi kita boleh hasilkan karakter-karakter yang kita minat. Ya, sebab bentuknya agak kukuh untuk diguna semula ya cikgu. Betul-betul Fika. Okey, jadi dah potong. So, okey, tak apalah, kita dah dapat lebih kurang macam ni. Okey, ini adalah untuk bentuk asas yang pertama. Okay, kita dah dapat dalam bentuk-bentuk yang kita mahu, maksudnya bentuk-bentuk dia yang satu persatu tu. Satu persatu. Okay. So lepas ni apa yang kita nak buat? Kita nak gunting dia menjadi bunga dan juga menjadi daun. Oh, maksudnya yang ini bentuk ni tak terjadi lagi ya, cikgu? Belum lagi, Fika. Okey, kena kalau, gunting. Kalau Fika nampak, okey, ada bahagian yang agak ke atas tu. Ke atas dia yang ada bentuk sikit di situ ya. Ya, betul. Betul Fika Cikgu, saya nak mula dulu nak lawan cikgu. Okey, jom kita buat. Okey, kita nak buat bentuk bunga yang agak tajam. Tajam di hujungnya. Okey, jadi tak begitu bulat ya cikgu? Tak. Okey. Oh. Jadi saiz dia punya shape ataupun bentuk agak agak berbeza antara satu bunga dengan bunga yang lain. Agak rawak lah ya cikgu. Betul. Sebab kita bukan seni ni tak perlu terlalu ikut ukuran, tak perlu terlalu ikut undang-undang. Kita kreatif ya cikgu. Dan namanya inovasi. Betul. Okey, cikgu. Saya tak tahulah betul ke tak ni. Tengok lain je macam yang cikgu buat tu. Okey, cikgu buat agak tajam begini. Okay. Bukan bentuk yang terlampau menarik. Sebab nanti kita nak nampakkan unsur-unsur yang lebih menarik melalui cara kita mencatat. Cara mencatat, ya? Okey, cikgu. So, ini adalah salah satu contoh yang kita boleh hasilkan daripada sarang telur untuk jadikan sebagai bunga yang kita mahukan. Okey, cikgu. Okey? Jadi kita boleh hasilkan banyak-banyak. Okey, sampailah berapa berapa banyak yang kita nak ya cikgu. Janji puas hati dengan hasil kita. Okey. So kita dapat paling tidak kita dah ada empat. Dua, ada empat. Dan lagi satu ni belum siap, cikgu. Cukup ke empat, cikgu? Cukup rasanya. Cukup. Sebab kita nak kekalkan tekstur pada kayu tadi. Kalau banyak sangat bunga, kita tak nampak tekstur dia. Kita tak nampak dia punya jalinan. Jadi kurang menariklah. Sebab jalinan pada kayu tu sendiri sebenarnya adalah nilai estetika yang kita nak tunjukkan. Jalinan tu yang mana cikgu corak? Jalinan tu kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai texture ataupun tekstur. Dalam bahasa Melayunya atau setengah buku yang lama disebut sebagai jalinan. So, kita nak urat-urat kayu, kulit kayu tu kekal. Jadi kalau kita tutup sepenuhnya dengan bunga, tak menariklah. Tak menarik, tak nampaklah. Tak ada apa yang kita nak. Nilai semula jadi tu ya cikgu. Ya betul. Kita nak kekalkan nilai semula jadi pada kayu yang kita dah rangkaikan tadi. Okey. Okay. Dan walaupun nilai semula jadi ya cikgu, itu menimbulkan nilai estetik juga cikgu. Ya, nilai estetik tu adalah nilai kecantikan ya Fika. Ya, nilai kecantikan Sesuatu artwork yang kita nak hasilkan tu kita nak jadikan dia menarik. Jadi itu apa adalah apa yang kita sebut sebagai estetik tadi? Estetik. Okey, sekarang ni kita dah buat bunga ya cikgu. Tiba-tiba bunga kita menjadi cantik. Dan sekarang ni apa pula cikgu? Tadi ada sebut pasal daun Betul. Kalau bunga tanpa daun macam tak berseri. Tak berseri. Okey Fika, ada bahagian-bahagian yang kita rasa macam sampah tapi sebenarnya kita boleh manfaatkan juga. Okey. Okay, contoh macam nilah. Kalau Fika dapat tengok kita dah ada beberapa helai daun yang cikgu dah hasilkan. So, macam mana nak buat? Okey, kita hanya gunting menjadi bentuk dua helai daun serangkai. Oh, dua helai daun serangkai, cikgu. Dia lagi tirus ke ni, cikgu? Saiz terpulang lah, Fika. Kalau Fika tengok ada saiz besar, saiz kecil. Depends on berapa besar daun yang kita nak ya cikgu? Yang kita mahukan. Okey. Ini adalah daun yang kita dah ada. Dah siap pun cikgu. Okey, kita dah ada daun, kita dah ada bunga. Lepas ni rasa-rasa kita nak buat apa Fika? Mestilah nak syak cikgu. Sebab kita nak nampakkan kesan yang lebih menarik kepada bunga dan juga daun yang kita nak hasilkan. Betul. Dan cikgu sebentar tadi pun telah sebut saya kena pilih color saya kan cikgu? Betul Fika. Macam-macam color kat sini. Walaupun bunga banyak yang berwarna pink, saya tetap memilih pink cikgu. Okey, tak apa. Okey, pink untuk Fika. Ya. Okey.
Dan kita perlukan juga warna putih, ya, Fika. Putih? Ini warna putih kita. Okey, ini warna putih. Sebab apa? Kita nak dapatkan kesan tone. Kalau Fika dapat tengok, contoh kat bawah tu, pada penghujung bunga kita letakkan sedikit warna putih. Ataupun warna yang lebih cair supaya nampak kesan tone. Cahak tone tu. Tone warna. Betul. So, ada dalam bentuk botol, ada dalam bentuk tube. Terpulang, jenis akrilik yang Fika boleh dapatkan di pasaran. Okey, cikgu. Saya dah sing-sing tangan. Okay. Kita pun dah pakai apron ni. So, bros Fika dah ada. Ada, cikgu. Ada palette untuk Fika. Ni palette kita masing-masing. Betul. Okay, sebab kita mengamalkan penjarakan fizikal. Jadi, semua peralatan masing-masing punya. Ya, tak berkongsi. Okay. So, cikgu nak buat warna merah. Mungkin, okay, Fika letak dulu warna tu dalam, ni. Okey, cikgu. Dalam palette Fika. Wah, cantik warnanya. Okey, cikgu letak dalam palette cikgu. Saya menggunakan yang dalam botol ni, ya, cikgu. Kalau dalam botol ni boleh terus celup tak, cikgu? Nanti warna putih tu akan ni lah. Alamak. Kita letak dulu di dalam sini dulu, di dalam palette. Jangan kita warnakan terus kepada bunga, ya, cikgu. Okey. Okey. Jom kita sapukan warna, Fika. Jom, cikgu. Saya memang bab-bab cat ni saya suka. Fika letak je semua dengan warna pink Fika saya. Tu cikgu gunakan warna merah, tapi bahagian atas kita biarkan sebab kita nak sapukan warna putih. Okey, cikgu. Okay, jadi cikgu yang mudahnya kita mula di tengah, ya, cikgu. Kita sapukan saja dulu. Sapukan saja. Okay. Cuma hujung penghujung kelopak bunga tu kita biarkan dahulu sebab kita nak sapukan dengan warna putih. Betul. Untuk pembentukan tone. Pembentukan tone. Kalau tiada tone tu tak berapa nak menarik lah, jadi ya, warna yang flat lah, kan? Betul. Okey, kalau pembentukan tone daripada putih ke merah, daripada merah ke putih dan putih ke merah itu kita sebut sebagai monokromatik. Monokromatik. Dia menggunakan tone yang sama, cuma nilai yang berbeza. Hujung tu kita biar, betul, ya? Hujung biarkan. Sebab kita nak sambung dengan warna putih. Okey. Jom, cikgu. Okey, so kita letakkan putih kat ujung dia, Fika. Macam Fika buat tu. Fika lebih hebat daripada cikgu. Itulah, cikgu. Saya seronok bila buat macam ni. Cikgu dah sapukan dengan warna putih. Kemudian cikgu blend di bahagian tengah. Itu untuk pembentukan tone yang lebih menarik. Okey, Fika belum blend, kan? Belum blend, cikgu. Okey, nanti Fika blendkan di bahagian tengah. Okey. Okey. Jadi dia tak terlalu mengejut, kan, cikgu? Betul. Okey. Okey, cikgu. Sekarang kita dah warnakan bunga dengan 4 contoh warna yang kita pilih. Sekarang ni nak warnakan daun ni, cikgu. Okey. Kita akan warnakan daun, Fika. Okey, selalunya daun ni warna hijau lah. Betul. So, apa yang kita nak lakukan, kita warnakan semua daun tu dengan warna hijau dahulu. Nanti kita akan mix dengan sedikit kuning dan juga sedikit biru yang lebih pekat untuk pembentukan tone. Cikgu banyak menekankan pembentukan tone hari ni. Silakan, cikgu. So, Fika boleh warnakan dulu hijau semua. Nanti cikgu tunjuk pada Fika bagaimana tone itu berlaku nanti. Boleh, cikgu. Okey, Fika, sekarang kita dah ada warna hijau, kan? Okey, kita nak sedikit kuning pada bahagian hujung. Okey, nanti kita blend sama je teknik dia macam bunga tadi, ya, Fika? Okey. Okey, kita dah dapat pada penghujungnya kuning ke hijau-hijauan, Betul. Sebab daun memang macam tu, cikgu. Dia tak warna hijau terus. Tapi kita nak karya kita ni kaya dengan warna. Kaya dengan warna. Okey, cikgu. Saya pun telah meletakkan warna biru gelap di pangkal untuk membentuk bayangan seperti cikgu sebutkan. Ya, bayangan lebih gelap, kan? Bayangan lebih gelap. Okey, nampak, ya? Cikgu letakkan warna biru sebenarnya. In between juga cikgu letakkan sikit warna yang lebih pekat supaya ada beza antara daun yang kiri dan daun yang kanan. Okey. Seni tu kita menggunakan semua alatan yang tersedia yang boleh digunakan. Jadi seni tu pun untuk semua, tiada terhad. Hashtag seni untuk semua. Jadi jangan lupa ingat kata-kata Cikgu Nizam. Hashtag seni untuk semua. Okey, Fika. Kalau kita nak menghasilkan urat pada daun, so apa kita boleh buat? Okey, kita ambilkan warna hijau. Warna hijau. Okey. Sedikit warna hijau. Kita blendkan dengan warna biru. Kita nak dapat tone warna hijau yang lebih pekat. Kita dapat tone yang lebih pekat. Okay. Sekali lagi cikgu menggunakan warna biru, bukan hitam, ya? Okay. Kita dapat hijau yang lebih pekat. Ya, cikgu. Cantik warna. Ini sebenarnya bagaimana kita boleh bereksplorasi dengan cara membaca warna.
Membacuh. Untuk dapatkan tona yang tidak ada dalam tiup. Okey. So ini daun kita yang sudah sedikit kering. Apa yang cikgu nak buat? Cikgu nak melakarkan urat daun tadi. Tak ada apa yang salah dalam seni. Kita boleh hasilkan dan boleh mempresikan apa yang kita rasa kita nak hasilkan. Baiklah cikgu, saya rasa pun saya perlukan masa sedikit untuk menyiapkan ton dan juga garisan dia, dan kita akan berehat sebentar ya cikgu. Okey, Fika. Jom murid-murid kita berehat sebentar dan kembali di Club Craft Didik selepas ini. Hello, kembalinya ke rancangan Club Craft Didik bersama Kak Pika dan juga Cikgu Nizam. Dan sebentar tadi, Kak Pika dan Cikgu Nizam telah mewarnakan bunga kita dan juga daun. Dan saya pasti ramai murid-murid tertanya, apakah hasil yang kita akan lihat Cikgu selepas dah siap semua? Okey, selepas ini proses yang terakhir adalah melekatkan bunga dan juga daun-daun kita itu pada permukaan kayu yang kita dah ikat tadi. Jadi inilah masa kita nak gunakan pistol perekat gam kita. Okey, yang kita akan gunakan untuk melekatkan bunga yang kita dah hasilkan dan juga daun yang kita dah hasilkan. First, kita susunkan dulu. Kita susunkan kat mana yang kita rasa agak-agak sesuai untuk kita letakkan bunga-bunga kita ni tadi. Baiklah. Di mana-mana saja ya cikgu. Boleh, tak ada masalah. Cuma kita nak sedikit space untuk boleh meletakkan gambar. Sebab kita nak contoh macam yang cikgu dah hasilkan. Kita boleh letak gambar atau mungkin kita nak letakkan nota-nota yang kita rasa penting kita letakkan pada permukaan kayu. Baiklah cikgu, ada kegunaan juga selain hiasan. Ini adalah pistol perekat panas. Hati-hati menggunakan pistol perekat panas ini, Fika. Sebab hujungnya ada 5 pemanas. Kalau terpegang, mungkin tangan kita boleh melecur. Elakkan itu berlaku. Mungkin menggunakan bateri ini di bawah pengawasan ibu bapa masing-masing. Ya, jadi dengar tu. So Fika, dah susun. Cikgu tunjukkan bagaimana kita boleh buat. Mungkin lepas ni Fika boleh cuba. Boleh, cikgu. So bila kita tekankan pistol perekat panas ini, rod tu akan mencair. Perekat panasnya akan mencair. So kita letakkan lebih sedikit gam. Supaya ataupun glue ini. Daripada rod tadi. Hati-hati dia akan tumbang. Kita letakkan bahagian yang kita dah susun tadi. Simple saja. Boleh tekan macam tu ya cikgu, tak panas sangat. Tak, biarkan dia kering. Cikgu letakkan daun pula. Mungkin lepas ni Fika boleh cuba. Nak cikgu, saya suka. Hati-hati sebab agak panas ya Fika ya. Cikgu nak habiskan hasil kita ke ataupun cikgu nak minta saya? Saya tak kisah. Mungkin cikgu buat satu kuntum, Fika akan habiskan kuntum yang terakhir. Boleh, berasap tu cikgu kita punya perekat ni. Sungguh panas. Jadi seperti yang kita ingatkan selalu, hati-hati. Dan jangan lupa juga kita buat seni ni untuk semua. Jadi gunakan hashtag seni untuk semua. Jangan lupa ya adik-adik. Kalau adik-adik ada berkarya, letakkan hashtag tersebut. Supaya kita boleh kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita. Ya, betul. Saya pasti Cikgu Nizam pun akan lihat karya adik-adik semua. Kerana cikgu pun sendiri menggunakan hashtag tersebut. Dan Fika akan habiskan kuntuman terakhir berserta dengan dua helai daun. Cikgu, saya dengar suara cikgu ni macam DJ radio dah tu. Sedap pula. Baiklah Fika, langkah kita yang terakhir adalah untuk melekatkan gambar-gambar yang kita nak pamerkan pada hiasan dinding dekoratif kita. Selalunya kita akan pilih gambar-gambar yang ada sentimental value. Betul cikgu ni anak cikgu ke? Betul, tu princess cikgu. Betul. Yang ini anak cikgu yang lelaki. Ini wife cikgu. So cikgu mungkin nak letakkan gambar-gambar ini pada permukaan hiasan dinding kita. Hiasan dinding dekoratif kita ni. Apakah bahan pelekat yang kita gunakan cikgu? So kita boleh gunakan perekat yang dipanggil double sided tape ni. Double sided tape. Ini mudah ditanggalkan juga ya. Betul juga. Mudah dikendalikan.
Kalau kita letak nota-nota pun gunakan double-sided tape. Boleh. Atau kadang-kadang boleh gunakan jarum peniti. Oh, jarum peniti. Kita cucuk saja. Oh, pada kayu ya, pada cikgu? Pada kayu. Okay, ini anak murid cikgu tahun 2017. Oh, cikgu. Ini mungkin satu kenangan lah. Betul. Okay, cara nak tapal terpurang juga. Sengit pun boleh. Ini kreativiti masing-masing. Mungkin Fika boleh tolong cabutkan. Boleh, cikgu. Satu lagi. Yang ini putera, cikgu. Ya. Seorang lelaki, seorang perempuan, Fika. Wah. Bukan kembang, ya, cikgu? Masa kecil-kecil ada orang tanya kembar lain jantina. Sebab sama kembar besar ya cikgu. Dia suka pakai baju yang sama. Comel betul. Okey, okay. So mungkin kita akan dapat lihat nanti hasilnya macam mana? Ya. Yeah. Okey. Ini adalah langkah terakhir kita pada hari Fika. Ini. Fika tampal dan alhamdulillah rasanya kita dah berjaya menghasilkan karya hiasan dinding dekoratif kita. Okay. Menggunakan sarang telur. Menggunakan sarang telur dan juga bahan-bahan yang kita boleh jumpa seperti di pesanan kita seperti kayu. Okey, ini adalah hasilnya ya. Ya, cikgu. Selepas kita menyiapkan semua proses. Ini cikgu adalah karya akhir. Saya suka sangat walaupun bunganya tersusun secara rawak menampakkan hasil semula jadi. Ya, betul Fika. Okey. Baiklah cikgu. Okey, dan juga masih ada ruang di situ. Jadi adik-adik boleh isikan di situ ya cikgu. Betul. Cikgu, saya ada soalan ni. Kita dah habis sampai ke penghujung rancangan ni. Biasanya kita nak menilai hasil seni kita pada hari ini. Boleh tak cikgu kongsikan antara nilai murni? Okey, antara nilai murni yang kita dapat lihat adalah bagaimana kita boleh menghargai alam ataupun melestarikan alam melalui penggunaan bahan-bahan untuk di kitar semula. Okey. Dan dari segi formalistik ni pula kita ada asas seni reka. Seperti warna, kita menggunakan warna yang pelbagai tadi. Kita mengekalkan tekstur ataupun tekstur pada kayu ataupun jalinan pada kayu. Okey, dan kita ada unsur-unsur garisan, rupa pada daun dan bunga dan sebagainya. Fika, banyaknya kalau kita nak ceritakan berkenaan formalistik. Betul cikgu, sebenarnya panjang ceritanya dan juga saya lihat di sini bentuk bunga pun dah ternampak seperti kayu juga. Jadi orang akan terfikir sebenarnya bahan apa, tapi rupanya sarang telur. Mudah saja untuk buat. So lepas ni jangan buang sarang telur kita. Jangan. Banyak yang terbuang. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih kerana berkongsi. Okey, terima kasih juga Fika kerana menjemput cikgu. Ya, cikgu semestinya seronok untuk melihat cikgu Nizam membuat hasil seni bersama kami. Dan kita akan berjumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa cikgu, apa yang kita kena ingat hashtag tu. Hashtag kita apa, Fika? Seni untuk semua. Baiklah, saya Syafika Farahin. Dan saya Cikgu Ahmad Nizam bin Daud. Jumpa lagi di Club Craft DJ akan datang. Bye. Assalamualaikum. Bye. KPM.